Didengarkan baik-baik, tangannya siap-siap di atas bel. Ini boleh diskusi sebentar? Boleh, boleh, boleh. 10, 9, itu, semut itu. Wah, itu kan beda lagi. Oh, serangga. Yakin? Gak mau ganti? C ya? Ya, yakin. Satya Mandala. Satu lagi, satu tujuan, pasti juara. Wait a minute. Halo Kece People, selamat datang di UTBK Ujian Tulis bareng Kece Media. Bareng aku Hanif, kita akan seru-seruan bersama mahasiswa untuk bagaimana mereka mengetahui tentang ilmu pengetahuan umum. Apakah masih ingat pelajaran-pelajaran SD, SMP, SMA? Langsung saja. Dan siapa ya yang kira-kira akan menuju ke babak final? Langsung saja. Bareng UTBK Ujian Tulis bareng Kece Media. Nah, di kanan kiri saya sudah ada kakak-kakak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Untuk lebih tahu namanya, langsung saja. Untuk tim A, silakan perkenalkan nama dan asal kalian. Pertama, saya sebagai ketua kelompok dari Special Kiddos. Nama saya Roita Mahdi. Saya dari jurusan pendidikan luar biasa. Silakan. Oke, saya Yohana Diasa Yudaka, juga dari pendidikan luar biasa angkatan 2020. Saya Faizur Rahmatin dari Pendidikan Luar Biasa juga, dan kami dari Special Kiddos. Oke, jadi ini teman-teman dari Special Kiddos dari jurusan PLB ya? PLB, Fakultas Ilmu Pendidikan. Langsung saja, kali ini kita ke tim B. Silakan perkenalkan diri dan asal kalian. Halo semua, perkenalkan nama saya Sebastian Aditya Kurniawan. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, jurusan Hukum. Saya Naila Najwa dari Fakultas MIPA dan jurusan Matematika. Halo semuanya, saya Lena Atasari dengan jurusan Akuntansi. Keren banget, berarti ini dari semuanya fakultas-fakultas yang ada di Ketintang ya? Iya. Yeah. Keren banget, dari Hukum, Matematika sama? Akuntansi. Gila. Beri tepuk tangan dulu dong. Baiknya kita dengerin jargonnya dari masing-masing tim. Silakan tim A. Special Kiddos. Here of cheer, we are the team that's full of cheer. Oh. Here of cheer, we are the team that's full of cheer. The we are. Oke, okay, itulah. Keren banget. Oke, okay, kita langsung ke jargon tim B. Satya Mandala. Satu lagi, satu tujuan, pasti juara. Wait a minute. Satya Mandala. Satu lagi, satu tujuan. Aku tengahin dulu ya, satu hati dulu, baru satu tujuan. Kami juara apa? Pasti juara. Ulangi yuk. Satya Mandala, satu hati, satu tujuan, pasti juara. Ah, tepuk tangan. Oke, agak belibet dikit tapi nggak apa-apa ya guys ya, diinget-inget lagi. Karena ini jargonnya bakal diucapin terus. Oke. Langsung saja kita ke babak pilihan ganda. Pada babak pilihan ganda, masing-masing tim akan diberi 3 pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan bernilai 10 poin. Jika salah atau tidak bisa menjawab, akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita menuju ke babak pilihan ganda. Langsung saja untuk yang pertama kita ke tim A. Silakan dengarkan baik-baik. Kalau nggak boleh bisa nyontoh di perpustakaan nih. Wah. Nggak gitu. Oke, soal nomor pertama. Susah banget ini. Baru pertama langsung susah. Bunglon akan menyesuaikan warna kulitnya sesuai tempatnya berada. Kemampuan ini dinamakan? Kan belum aku sebutin. Oke. A. Miasma. B. Melamin. C. Memikir. Atau D. Mimikri. D. Mimikri. Gak mau memikir. Kan dia kan bunglonnya kan sebelum berubah warna dia mikir dulu. Oh, warna hijau. Jawabannya tetap ya kali ya. Tetap deh. Yakin? Oke, kita kunci jawabannya. Dan jawabannya adalah D, mimikri. Susah kan? Susah kan? Susah banget ya. Pendukungnya dari Special Kiddos mana?
Oke. Poin 10 nih untuk tim A. Pertanyaan kedua. Badan usaha milik negara yang memiliki izin mencetak uang adalah A. Bank Indonesia, B. Orari, C. Perum Peruri, atau D. Kementerian Keuangan. Susah nih. Jangan taunya cuma dapat uangnya aja. Yang nyetak siapa? Apa fotokopian Gang 7? Buka. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dijawab. A. Bank Indonesia. A. Bank Indonesia. Apakah Bank Indonesia mencetak uang? Mari kita lihat jawabannya. Dan jawabannya adalah C. Perum Peruri. Gak apa-apa, it's okay, it's okay, it's okay. Masih ada ini pertanyaan. Oke, soal terakhir nih untuk tim A. Nomor 3. Mengkristal adalah istilah perubahan zat dari wujud titik-titik ke titik. A. Gas kepadat. B. Lembek kepadat. C. Cair kepadat. Atau D. Lunak ke keras. Kristal nih. Ah, es batu kristal, tahu? Kan itu air dulu tuh. Langsung di kasih taruh di anu kan, freezer. Jawabannya mana? Hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dijawab. C. Cair kepadat. Yakin? Gak mau ganti? C ya? Yakin. Cair kepadat. Apakah benar? Gak mau merubah lagi? Sepakat dulu dong. Salaman dulu dong. Cair kepadat. Cair kepadat. Oke. Kita lihat jawabannya. Dan jawabannya adalah... gas kepadat. Kan cair cair kepadat kan membeku ya. Aduh. Oke, untuk tim A mendapatkan poin 10 untuk pilihan ganda. Enggak apa-apa ya. Sabar dulu ya. Langsung saja kita ke tim B. Kita lihat apakah mereka bisa menyusul. Dari tim mana ini tadi? Satya Mandala. Satya Mandala. Sebentar, Satya Mandala kepanjangannya apa? Itu fun fact sebenarnya itu nama aula sekolah kita dulu. Itu satu SMA. Satu SMA? Iya, satu SMA. Ketemu di UNESA? Iya. Wow. Pasti ini kalau misalnya satu SMA, mereka udah dapat chemistry sih guys. Amin. Langsung aja. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Didengarkan baik-baik. Proses perluasan tanah dengan memanfaatkan kawasan yang tidak berguna dari sebelumnya dan kemudian dimanfaatkan. Disebut A. Ekstensi, B. Ekspansi, C. Reklamasi, atau D. Aklamasi. Ini boleh diskusi sebentar? Boleh, boleh, boleh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dijawab. C. Reklamasi. C. Reklamasi. Yakin? Yakin. Yakin gak ya? Bukan Bank Indonesia? Bukan. Bukan. Dan jawabannya adalah C. Reklamasi. Dan jawab 10 nih. Gak mau nandingin lagi? Habis ini, habis ini. Oke, gak apa-apa. Pertanyaan nomor 2. Disebut apakah binatang yang dapat hidup di dua alam, yaitu darat dan laut? A. Amfibi. B. Mamalia. C. Reptil atau D. Pisces. Saya nih. Apa nih? A. Sagittarius. Amfibi. Amfibi? Iya. Tank Anoa itu amfibi ya? Sepertinya iya. Dia bisa ya, menyelam. Kalau buaya? Buaya itu reptil. Yang reptil. Reptil? Buaya ini depan-depan lho buaya semua. Oh, ya, yang aku sayang kamu itu kan? Iya. Oke, kita kunci jawabannya. Apakah benar A. amfibi,
dan jawabannya benar, MVP. Sudah 20 poin. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan ketiga. Apa julukan terkenal dari negara Korea Selatan? Gencana. Gencana. A. Negeri tirai bambu. B. Negeri kincir angin. C. Zamrud Katulistiwa. Atau D. Negeri ginseng. Apa nih? Ayo. Hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. D. Negeri ginseng. Negeri ginseng. Kok tepuk tangan? Berarti udah tahu dong jawabannya? Udah. Apakah benar negeri ginseng? Kita tanya ke Sehun dulu ya. Oke, dan jawabannya adalah D, negeri ginseng. Luar biasa. Sangat sengit nih dari tim Special Kidos dan Satya Mandala. Sebelum kita menuju ke babak selanjutnya, kita akan melihat skor di bawah. Oke. Langsung saja kita ke babak pilihan rebutan. Pada babak rebutan, akan ada total 5 pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan bernilai 20 poin. Silakan menekan bel jika ingin menjawab. Dan teman-teman boleh berunding, boleh berdiskusi, tapi waktunya hanya 10 detik. Jika jawaban salah, akan dilempar ke tim lawan. Oke, sebelum saya menuju ke babak pilihan rebutan, jargon dulu dong. Dari tim Special Kidos. Special Kidos. We are here, we are the team that will all cheer. Yeah. Cheer, cheer. Ayo tim B, Satya Mandala. Satya Mandala. Satu hati, satu tujuan, pasti juara. Mereka udah nemukan chemistry, guys. Udah gak belibet lagi. Oke, langsung saja. Untuk soal yang pertama. Didengarkan baik-baik, tangannya siap-siap di atas bel. Fenomena bergugurnya daun pohon jati untuk mengurangi penguapan pada saat musim kemarau disebut tim B, Satya Mandala. Tuh. Soalnya di depan tuh. Ya, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa ya? Gugur. Gugur? Jawabannya gugur. Jawabannya gugur. Musim gugur. Musim gugur. Jawabannya musim gugur. Kurang tepat. Kita ke Special Kidos. Meranggas. Meranggas. Itu, semut itu. Wah, itu. Bukan beda lagi. Serangga. Oh, serangga. 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 Oke. Apakah benar meranggas? Dan jawabannya benar. Wow. 20 poin untuk tim Special Kidos. Meranggas. Serangga, meranggas dibalik. Oh ya, boleh. Masih gimana? Agak tersusul kayaknya. Pertanyaan nomor 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila tersebut dilambangkan dengan tim A. Silakan Special Kidos. 6, 5, 4, 3, padi dan kapas. Yakin? Yakin, Paul. Padi dan kapas. Paling di depan ada ini loh, ada Pancasila loh itu. Enggak ada. Ya, ada ya? Salah. Bukan padi dan kapas. Satya Mandala, ayo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rantai. Bud. Ini padi dan kapas. Ini rantai. Apakah jawabannya benar? Ternyata jawabannya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat di sini nih. Nanti bisa dilihat di editing. Oke. Jawab soal nomor 3. Sebuah cerita fiktif berkisah tentang kehidupan para binatang yang bertingkah laku seperti manusia disebut
Spesial Gidos? Papel. Hmm, aku tahu kenapa mereka bisa langsung jawab. Kayaknya dapat mata kuliah tuh ya? ada sih. Dari PLB ya, toh? Fabel. Benar sekali, Fabel. Oke. Wih, kalian bisa menyusul ya? Kita lihat skor nanti terakhir siapa yang akan memenangkan. Soal nomor 4, pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagainya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara. Disebut? Silakan tim Satya Mandala. Ayo Visa. Oh kan mereka campur. Dari Fakultas Jeketina. 5, 4, 3, 2, 1. Anu. Sepakat. Silakan dijawab. Sepakat. Sepakat semua? Sepakat? Sudah sepakat tapi belum? Sepakat. Oke. Salah. Silakan, spesial Gidos. Mufakat. Apakah benar juga? Salah. Dan jawabannya yang benar adalah aklamasi. Tadi kan ada reklamasi, sekarang aklamasi. Kita lanjut ke soal terakhir di babak pilihan rebutan. Proses perubahan bentuk makhluk hidup dari telur hingga menjadi makhluk dewasa disebut? Siapa nih? Siapa yang lebih dulu nih? Bumi. Tim A. Spesial Gidos. Metamorfosis. Kalian ada jawaban lain mungkin? Gak ada ya, setuju ya berarti ya. Dan jawabannya benar, metamorfosis. Ternyata sangat sengit sekali ya pertandingan di babak pilihan rebutan ini. Kira-kira siapa yang akan lolos di UTBK episode kali ini? Dan skor dari tim A adalah 70. Sedangkan tim B mendapatkan 50. Oke, luar biasa dari kedua tim. Tim dari Special Kidos, mana jargonnya dulu? Special Kidos. Here our team, we are the team that's here our team. Untuk tim Satya Mandala, meskipun kalah harus tetap jargon. Aku pengen tahu masih ingat apa enggak jargonnya. Ayo. Ingat. Apa ayo? Satya Mandala, satu hati, satu tujuan, belum juara. Belum juara, bukan berarti nggak bisa juara ya. Masih bisa kita ikuti tahun depan. Oke, sekian dari UTBK episode kali ini. Dukung terus tim jagoan kalian. Dan kita lihat siapa yang akan menuju ke babak final. Saksikan terus UTBK ujian tulis bareng Kece Media. Uji siapa yang bisa mengingat-ingat tentang ilmu pengetahuannya. Hanya di UTBK. Ulangi. Sangat ketat ya persaingannya ternyata ya. Ulangi, apa-apa? Kita dari Satya Mandala. Satu tujuan.